Kali ini aku akan bermain Demon Slayer Taiken dan membeli pedang katana tertua di Roblox. Oke, ayo kita teleport ke Taiken ya. Dan aku akan pilih jadi Slayer. Udah, terus mana Taiken ya? Oh ini kah? Loh, kenapa? Nusuke di sini. Halo, bisa naik gak? Bisa naikin gak? Gak bisa ya. Terus diapain ini? Dibunuh kah? Dapet daging, lumayan. Oke, ini Taiken kita. Sekarang aku akan mulai kerja. Ini apa? Apa ini gak bisa? Ini kok gak bisa, woy? Punya aku. Loh, punya teammate ya? Teammate kita Kay, btw. Ini case-nya. Oh, ini case-nya dia. Apa nih orang? Ganggu aja. Hey, mikir. Ini orang datang tiba-tiba nyerang, woy. Loh, lari dia sekarang. Oke, kita ambil duit dan kita naikin income kita. Demon, hajar Demon. Kita Demon Slayer harus lawan Demon. Wih, dapat duit, lumayan. Oke, kita kerja lagi. Demon di sana sekarat. Main dapat duit. Oh, bisa lempar kapak ya. Lempar. Wih, gak kena kocak. Udah 5.000 lebih sekarang. Gua naikin income lagi. Naikin lagi karena masih ada duitnya. Naikin lagi masih cukup. Dan udah gak cukup sekarang. Astaga, ada yang loteng lagi. Ini orang-orang punya masalah apa coba? Datang-datang ke Taiken kita. Woy. Oh my god. Terlagi mati. Sekarat. No. Lari. Yah. Mati. Ini darah gua udah penuh. Udah 1.700. Naikin income. Oh, gak bisa. Kurang. Masih kurang. Bisa nyolong gak ya? Aduh, apa itu? Loh. Shockwave Demon. Itu Akaza kah? Oh, ada Akaza. Lari. Wih, ada Taiken orang nih. Gede juga. Aduh, mati. Nggak kelihatan deh barirnya ya. Oke, udah bisa naikin income lagi. Apa ini? Bisa mining kah? Wih, bisa mining coy. Dapat nih. Misirin or. Kok misirin or ya? Ada NPC juga di sini. Satu kayu sama dengan $650. Wih, bisa jual kayu kah? Bisa nebang pohon juga coy. Nah, udah dapat kayu. Sekarang kayunya bisa dijual. Loh, kok nggak bisa? Terus ini gimana? Oh, itu bisa. Main ya. Aku jadi tukang kayu dulu aja sekarang. Aduh, ada demon. Nggak jadi. Minggir. Belum kuat lawan demon ya. Apalagi kalau berdua kayak begini. Aku cuma bisa lawan demon yang sekarat. Woi, dikejar demon. Lari. Tebang pohon aja. Astaga, masih dikejar. Oke, gua udah punya beberapa kayu. Akan gua jual sekarang. Dapat berapa? 3.000. Lumayan. Loh. Taiken kita udah double BTW. Oh alah, tim kita lagi perang di sini. Naikin income lagi. Ada apa nih yang bisa dibeli di sini? Host for lantai. Oke, okay. Tembok bisa dibeli. Tembok lagi. Tembok ya, tembok dalam sini ya, bukan tembok luar ya. Oh, ini tembok luar. Oh, nggak bisa. Harus Kay yang beli. Oke, gua tebang kayu aja lagi kali ya. Buset, udah nggak ada pohon di sini coy. Udah banyak kayu nih. Sekarang gua akan jual kayunya dan dapat 5.000. Loh, Taiken kita udah tinggi aja temboknya nih. Sekarang gua akan beli katana sensei. Nah, ada ini sekarang ya, ada katana sensei. Bisa apa kita bisa beli pedang katana kah? Wih, bisa beli pedang katana coy. Mahal-mahal ya. Kita cuma bisa beli katana biasa doang. Harus ada kayu sama batu misirin. Batu misirin udah ada sih satu. Tinggal kayu aja. Satu doang kan ya harusnya ya. Oke, udah dapat kayunya. Oke, Pak, sekarang gua udah punya batunya dan kayunya juga. Sekarang gua akan beli pedang katana pertama gua. Oke, gila, sekarang gua udah punya pedang cuy. Waktunya bunuh beberapa demon ya. Wih, bisa jurus juga lip cut gitu ya. Aw, wih, mati dia tapi dapat duit. Sekarang kita udah bisa mulai berburu demon nih. Tapi darah sekarat cuy. Aduh, kalau nggak salah ada ini tadi ya, ada nurse. Ah, ini dia nurse. 2.500 gua akan beli. Jangan heal sekarang ya. Dan darah gua penuh sekarang cuy. Oke. Apa nih? Loh, kok ada jurusnya Daki? Astaga, ada Daki. Astaga, kenapa gua diserang Daki? Lari. Haya, flip cut. Price. Boom. Oh, terbang dia. Dapat duit. Ini kenapa ada demon sama Slayer yang tumpuk-tumpukan dah? Woi, ini Slayer kenapa ikut nyerang gua? Ya ilah, mereka temenan. Emang kalau demon sama Slayer tumpuk-tumpukan itu emang gak bener ya? Betul kenapa ini jadi main kereta-keretaan, oi? Ada lagi satu. Aduh, ada Daki. Dirusuhin Daki juga pengen ikutan katanya. Iya, lip cut. Ini jurus gue selalu berakhir dengan tiduran. Itu dia, ada demon di atas. Demon, oi demon. Ya ilah, semuanya nyerang. Gak jelas nih. Kita main kereta-keretaan lagi aja. Mereka tumpuk-tumpukan coy, curang. Ini main apa nih kayak begini woy. Duit kita udah 13.000 BTW. Gue akan beli income lagi yang terakhir. Oh, ada barir. Beli barir. Nah, jadi gak akan ada yang bisa masuk. Oh, barirnya tuh pohon ini ya. Barir itu pohon sakura ini ternyata. Pohon apa ya namanya ya. Ada siapa ini? Tipe air terjun. Style sensei. Apa nih? Sorry, style revenger. Style high school go style. Gue coba beli yang ini aja. Sorry style. Oke, gue akan coba ke demon ini. Sorry style. Apa tuh? Blade Crusher. Oh, jurus doang sih ya. Coba lagi. Blade Crusher.
Loh. Ya ilah, mentalnya sampai sini. Jauh banget. Base kita udah terlihat bagus ya. Tapi aduh, rumahnya belum ada genteng. Harus beli genteng dulu bentar. Aduh. Berapa duit kita sekarang? 27.000. Kita beli genteng lagi, tembok lagi, genteng lagi. Kenapa tembok genteng terus, woi? Oh, itu dua lantai. Jadi coy, lampu. Nah, kalau gini kan cocok ya, base-nya keren, rumahnya keren. Kan di dalam kita bisa beli seragam. Wih, ini dia. Nah, sekarang gue jadi Demon Slayer beneran nih. Udah punya seragamnya. Ada tangga, ya terus ada apa? Ada kasur, buat apa? Ya buat tidur sih, buat apa lagi? Tapi buat tidur, buat apa juga tidur? Lemari, ada hori, 3.000 beli hori, lampu. Beli ini kali ya biar keren aja. Terus ganti warna juga nih. Gue ganti hijau aja biar kayak Tanjiro. Nah, udah dipakai nih. Nah, sekarang udah kayak Tanjiro sama Nezuko kan? Nezukonya ngapain joget-joget coba? Oke, untuk jadi Tanjiro gue harus beli pedang air ya pastinya ya. 60.000 coy. Ada berapa di sini? 9.000 doang. Gue masih butuh 40.000. Aduh. Wih, apa nih? Nah, setelah mining off kamera, sekarang gua udah punya 121.000. Oke, kalau gitu akan beli pedangnya. Kita beli pedang pernafasan air aja. Nah, sekarang udah kayak Tanjiro. Oke, gua akan coba jurusnya ke demon di sini. Mana demon? Kita coba jurus yang pertama. Wih, keren ya jurus air yang itu, yang muter itu. Berapa? Apa? Wih, apa tuh? Ya jurus air sih ya, yang pasti ya. Terus apa lagi? Wow, ada lagi jurusnya? Ada. Oh, ini jurus ininya. Naganya. Gila, keren cuy. Nah, ini baru Demon Slayer. Mana lagi ini demon? Ya, jurus air. Keren-keren cuy jurusnya cuy. Ayo Nezuko, naga air. Waduh, apa itu? Nezukonya mana? Udah kah itu tak kah jurusnya? Ini jurus ininya keren banget sih. Jurus yang terakhir, Dragon Flux. Wow, yang jualan bento. Hey, apa nih? Loh. Apa itu? Makan dulu, lapar. Aduh, ada demon. Apa nih? Yo, ini ada tumpuk-tumpukan nih. Enaknya diserang pakai jurus naga. Spider Demon. Apakah ini Rui? Rui. Aduh, Nezuko, ayo kita lawan Rui. Aduh, ditarik. Helikopter. Harus kembali menyelamatkan Nezuko. Ya, Nezukonya udah menghilang. Aduh. Kuat banget Rui, coy. Jurus naga. Mari ya. Ya. Waduh, kuat banget. Jurus naga lagi. Gak bisa jurus naga ternyata. Oh, bisa nih. Aduh, gak kena kocak. Ada uang. Nope. Ditarik. Ya. Aduh, sisa kepala doang. Kebalik lagi. Ayo, gue akan lawan lagi. Aduh. Jurus naga. Ya. Kena gak tuh. Mana dia? Ayo, sekarang kita akan serang bareng. Nezuko. Iya, jurus naga. Waduh. Wih, mati, let's go. Banyak duit nih. Oke, gua akan beli ini. High School God Style. Jurus apa nih? Oke, gua udah belajar jurus baru. Bagus kayak jurusnya. Loh, kok jurusnya Neji? Beda anime. Oke, gue akan beli pedang api. Okay. Pedangnya Rengoku. Berarti tuker jadi merah ya. Nah, ini ya sekarang udah kayak Rengoku. Rengoku macam apa ini? Oke, kita lihat jurusnya. Anon Fire. Jurus yang kedua. Oh, yang gitu. Nggak kena, harus jadi dekat itu. Wih, ini keren nih. Apakah ada jurus naganya? Wow, nggak ada jurus 10 yang Rengoku itu kah? Yang nama jurusnya Rengoku. Boom, wede. Wih, skill itu keren juga ya. Akaza, ini dia lawan yang tepat. Ya, Fury Slam. Jurus apa itu namanya? Purgatory. Fury Slam. Aduh, mati gua. Gak apa-apa, ini bukan anime. Ini Roblox, Rengokunya bisa ngerespon. Oke, Anon Fire. Fury Slam, aduh gak kena coy. Purgatory, nggak kena lagi. Anon Fire. Mentalnya itu loh, jauh banget cuy. Oke, Anon Fire. Selalu. Keren sih jurusnya, tapi mentalnya itu loh, jauh banget loh. Purgatory. Tuh kan mentalnya itu jauh banget. Anon Fire. Jadi, gue capek sama jalan balik ke ininya lagi cuy. Ngejar dia lagi tuh loh, karena mentalnya jauh banget. Mau kemana lagi dia, woy? Akaza, mau kemana woy? Purgatory. Anon Fire. Iya. Fury Slam. Anon Fire.
Ya, sisa pala doang nih. Purgatory. Harusnya jurusnya sakit kayaknya deh kalau kena ya. Masalahnya tuh gak kena gitu loh. Iron Fire. Iya. Fury Slam. Jurusnya Neji. Apa itu namanya, lupa. Ya, Iron Fire. Purgatory. Mana dia? Kok dia jadi lawan orang tiba-tiba, woy? Iron Fire. Dia udah mulai sekarat, coy. Purgatory. No, kok mati? Mana Akazanya? Dan bilang udah dibunuh orang ini. Oh, itu dia Akazanya. Iron Fire. No, dia dapat skillnya. Kenapa, woy? Oke, kalau gitu gue akan melawan dia. Balik ganti, dia sudah ngambil kill Akaza gue. Dia juga demon ya. Dan gue mati. Hahaha.